Halo guys, nah jadi pada kali ini kami akan melihat apakah telur jangkrik ini sudah menetas atau belum. Mari simak terus, let's go. Nah jadi sudah 12 hari kita belum melihat telur jangkrik ini ya guys. Dan sekarang kita akan melihatnya apakah telur tersebut sudah menetas atau belum ya guys. Nah di sini sudah terlihat ada induknya. Nah alhamdulillah guys, terlihat di sini sudah menetas ya guys. Itu dia anak-anaknya, masih kecil banget. Jadi batas suhu maksimal untuk telur jangkrik agar menetas dengan sempurna adalah 34 derajat Celcius ya guys. Apabila telur jangkrik terpapar suhu di atas 34 Celcius, maka kemungkinan telur akan gosong. Selain gosong, telur jangkrik tersebut akan kempes karena kadar air dalam telur jangkrik akan menguap ya guys. Sedangkan untuk rangik suhu batas bawah dan batas atas, agar telur jangkrik menetas dengan baik adalah batas bawah 20 derajat Celcius dan batas atasnya adalah 33 derajat Celcius ya guys. Nah jadi kesimpulannya adalah jawaban dari telur jangkrik menetas berapa hari adalah di kisaran 10 sampai 14 hari ya guys. Namun sekali lagi saya ulangi, hal ini tidak dapat dijadikan patokan ya guys. Dengan pemeranan yang baik dan suhu kelembapan yang sesuai, maka bisa saja telur jangkrik akan menetas lebih cepat begitu. Ya, mungkin ini saja video dari kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Salam dari kami, Animal Lovers 27. See you in the next video. Bye. Thank you.